Teman-teman, ini kita mau berbagi tips gimana caranya melepas pancing belut yang masuk ke dalam mulut sampai dalam ya. Jadi nggak perlu dimatikan belutnya, biasanya bisa hidup juga. Dan ini kita coba kita keluarkan pakai anu aja. Ini di dalam ya, dalam. Kita posisi lihat pancingnya di sini. Nah ini, jadi kita cukup logokkan saja ke lambenya. Ini kita arahkan ke posisi arah pancing yang nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, malah gigit. Wah, ini kebesaran nih, teman-teman. Nah, ini kan udah keluar. Ya kan? Kita cabut dari sini. Dari insangnya. Hup. Hup. Nah, ini kan otomatis pancingnya keluar nih. Aduh. Sayang nih belutnya nih mulut-mulut. Nah, ini kan pancingnya di sini. Hup. Ah. Hup. Aduh. Ini belutnya masih gerak-gerak terus, guys. Aduh. Aduh. Ini guys malah ngumpul di tanganku. Tak culi menang toh. Oke guys, ini kan udah keluar di sini. Nah, enak kan? Jadi nanti kita balikkan lagi pancingnya. Set. Duh. Ribet toh, guys. Ambil gocek ya, ambil ngerekam. Ini kan gini, set. Nah. Kita cabut lagi. Ini belum masuk dalam. Ini pancingnya kecil, belutnya kecil. Nah, kan? Udah lepas kan? Kemudian kan? Kita coba yang satu ini lagi. Pokoknya kalau belum masuk dalam banget kita masih bisa lepas. Ini kita posisi secara pancing. Enggak nampak kelihatan. Oh, di sini kayaknya. Ini belutnya udah lemas. Padahal belum lama tadi. Itu deh. Nah, gini kira-kira segini bisa ditekuk. Kita masukin. Udah semalang gigit. Hop, lepasin lepasin, tak lepasin pancingmu. Nah, gini. Ya kan? Sama, caranya sama. Tapi kita lihat pancingnya di mana. Oh, di sini kan mas, betul. Karena kita pancingnya kecil jadi susah, teman-teman. Nah, ya kan? Udah kan? Tinggal balikkan lagi. Set. Tinggal tarik. Set. Loh, udah lepas. Oke. Itu tipnya, caranya mudah. Mantap. Terus, soal. Udah pancingnya rusak gede lebih enak sini. Ya, malah muntur-muntur aja. Nah iya, besar pancing ya, udah sungguh guys. Kedawar lah mau ini kok. Terus? Ya, singisar tarik dengan pancing. Sudah. Muntung apa nih? Biasa ngelur muntung. Nah, ini kan pancing kita metu tadi, Shay. Oke. Terus? Ini pancing diculi. Ini ya, dresep nih pucuk gini. Dresep nih. Sebenarnya nih. Yo. Eh, gue cek umpok pok pancing. Cabut gini ngapa? Orang maksudnya praktek ini lu. Nah. Tapi neng mancing ranu, lalu sekarang tidak ganti tanganan. Nih so pas nih singgung mutu nih senar pancing nih tarik nih. Terus. Nyakun nih. Kenapa nih kok? Ya, gampang toh. Gitu loh. Enak lho, tak. Biar kerai.